Jadi saya kira ini merupakan satu langkah yang bagus yang dilakukan oleh PT PN 9 untuk kemudian bisa dalam rangka untuk optimalisasi aset-aset yang ada sesuai dengan apa yang diarahkan oleh holding, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Di antaranya adalah lahan ini, kita appreciate sekali lah dengan PT PN 9 ini panen perdana. Kalau dari sisi hasilnya saya kira juga sudah cukup memuaskan pada panen perdana ini dari 10 hektar yang tahap awal ini dikelola. Yang kedua, kita apresiasi juga seiring dengan apa yang diharapkan oleh program pemerintah untuk pemberdayaan SDM agar supaya semuanya bisa lebih baik. Seperti itu. Kalau di wilayah Pantura sendiri, Pak, ini bisa dikatakan pertama atau sudah ada contoh? Sebenarnya lagi? Di lingkungan sini sudah teruji ya di wilayah Comal ini dari sisi analisa bisnisnya ini cukup prospektif. Hanya untuk di PT PN ini baru pertama kali di PT PN 9 untuk optimalisasi aset. Saya kira ini juga. Ini panen pertama kita, panen perdana. Tadi ada panen percobaan sudah, ini panen perdana. Yang selanjutnya kita akan panen dalam 2-3 hari. Jadi inilah yang kita siapkan 2 tahun terakhir. Jadi posisi kami sebagai PT PN 9 dalam rangka meningkatkan pendapatan, mencari pendapatan dan menambah nilai usaha ini melakukan investasi di tambak udang di lahan kami. Tadi lahan ini kami miliki sebagai kebun kelapa, terus kami melakukan perubahan transformasi kami untuk melakukan bisnis tambak udang. Dan tentunya kami bersama-sama dengan BUMN Perum Perindo merupakan mitra kita, kami bersinergi. Mereka membawa pengetahuan, kita membawa investasi. Jadi bekerja sama dan hasilnya cukup meyakinkan.